Oke, okay, shalom anak-anak. Apa kabar, growers? Semoga semua kita sehat-sehat selalu. Oke, okay, sebelum papie mulai. Mari kita sama-sama, sebelum mendengar berita firman Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap pujian dan penyembahan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Kiranya Tuhan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi setiap kami anak-anak grow, supaya kami boleh mengenal dan mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi juga Papi Fendi yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita anak grow yang percaya Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Oke, shalom anak-anak growers yang dikasih Tuhan ya senang sekali Pak Vivendi bisa pada hari Minggu ini ya walaupun kita tidak secara langsung ya hari ini tidak zoom kita menyaksikan Firman Tuhan melalui YouTube. Oke, okay, Papi akan share screen sebentar. Oke. Okay. Ups. Sebentar ya, Papi akan share screen dulu. kita akan belajar firman Tuhan. Oke, okay. kita akan belajar firman Tuhan dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan kita semua mempersiapkan kertas ya, kemudian alat tulis, kemudian yang ketiga pastikan anak-anak grow berada di tempat yang tenang dan nyaman ya, biar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan konsentrasi dan yang keempat, mari siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan yes. Oke, okay, kita akan sama-sama masuk di bulan Juni ya. Kita nggak berasa ya, kita sudah tanggal 6 Juni, kita sudah memasuki bulan Juni dan artinya kita ada sebuah topik dan tema yang baru. Tema di bulan Juni kita akan membahas tentang keberanian sama-sama kita katakan keberanian yes keberanian apa sih yang dikatakan dengan kata berani ya apa yang terlintas dalam pikiran kita kalau kita mendengar sebuah kata yang namanya berani nah papi akan share ya oke nah ini papi dapat dari kamus besar bahasa Indonesia ya di atas mari uh, semua kita yang uh, Mengikuti di YouTube, kita akan baca sama-sama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berani artinya satu: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Artinya, kita ya, tapi ceritain dulu yang pertama. Artinya, ketika orang yang berani itu, ketika menghadapi sebuah masalah persoalan ataupun tantangan, dia punya rasa percaya diri yang besar, ya. Dia nggak gentar, dia nggak nggak apa ya, nggak malu atau dia nggak takut. Ya, yang kedua arti dalam kamus besar bahasa Indonesia ya sudah dikatakan berani artinya tidak takut atau tidak gentar, ya nggak mundur terhadap masalah, nggak cengeng, nggak nangis ya kalau ada masalah nggak ada persoalan kita selalu menghindar atau apa ya berani itu artinya menghadapi ya. Nah di dalam bahasa Inggris berani juga ditulis dituliskan dalam arti bahasa Inggris dikatakan courageous ya, not deterred by danger or pain. Ya sama ya artinya tidak dipengaruhi oleh masalah bahaya ataupun rasa sakit. Ya artinya berani menghadapi eh, tantangan masalah ya ataupun persoalan. Ya, Amin. Oke pagi hari ini Papi membagikan firman Tuhan judulnya adalah berani menang menghadapi masalah. Sama-sama katakan berani menang. Satu, dua, tiga. Berani menang. Oke ya. Berani menang. Kenapa dikatakan berani menang Papi menghadapi masalah? Tahu nggak sih anak-anak growers bahwa orang itu bukan hanya... Banyak orang di luar sana, anak-anak Tuhan, itu bukan hanya takut gagal. Tapi mereka juga takut menang, ya. Ini ada empat ciri-ciri orang yang takut juga menang. Ya bukan takut gagal, bukan takut kalah aja. Tapi mereka juga takut menang loh, ya. Takut menang kayak gimana pi? Ya, ciri-cirinya. Nah ini ada empat ciri-ciri orang yang takut, uh, orang yang takut menang, ya. Yang pertama, ya, mereka yang takut menang itu ciri-cirinya mereka tidak berani ambil tantangan. Ya, mereka nggak berani tuh. Kalau ditanyain siapa yang mau doa, nggak berani siapa yang mau e, mengerjakan soal nggak berani siapa yang mau ikut e, challenge nggak berani ya mereka nggak ada yang kalau mereka nggak berani apa apa ditawarin ditanyain berani ngambil tantangan nggak berani semua nah artinya itu orang yang punya ciri-ciri takut menang ya anak anak growers jangan sampai menjadi orang yang takut mengambil tantangan ya jangan menjadi orang yang takut menang karena Minggu ini papi bagian tentang kita harus berani menang. Sama-sama katakan sekali lagi berani menang. Yes, satu dua tiga berani menang. Yes. Yang kedua ya ciri-ciri orang yang takut menang itu apa? Orang yang tidak berani ambil peluang, ya dikasih sesuatu, dikasih kesempatan, ya ngindar gitu ya. Ah, saya nggak berani. Ah, saya uh, kamu aja deh. Ya biasanya suka suka nolak dan suka malah nyodorin temennya gitu ya. Lalu disuruh apa? Disuruh doa, disuruh ambil bagian nyanyi, disuruh ambil dancing, disuruh ambil uh, apa pelayanan. Ya biasanya nyodonya, ah jangan aku dah tapi ya suruh si A aja, si B, si C gitu ya. Nggak berani ambil peluang. Padahal dikasih kesempatan, peluang itu kesempatan. Ya yang ketiga, ya ciri-ciri orang yang takut menang itu juga mereka merasa tidak mampu. Aduh pi, aku nggak bisa. Aduh aku nggak berani. Aku nggak Gak pede, aku nggak nggak bisa deh doa, aku nggak bisa deh gambar, aku nggak bisa deh nyanyi, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa doa, aku nggak bisa baca firman, bla bla bla, ya. Kalau orang udah ngomong gak bisa, belum juga dicoba. Nah, itu orang ciri-ciri orang yang takut menang. Ya, yang keempat, ciri orang-orang yang takut menang itu juga mereka menganggap mereka tidak layak. Ya, mereka tuh gak pede, mereka tuh malu, mereka tuh merasa bahwa ah kamu aja deh, aku kayaknya enggak deh, kayaknya kamu lebih disayang uh, papi mami deh, kamu kayaknya lebih favorit deh, ya aku mah siapa sih, uh, gitu, aku tuh siapa, gitu, ya banyak orang mengatakan begitu, ya ini empat ciri-ciri ini adalah empat ciri-ciri orang ya yang takut menang, ya kita anak-anak growers. Minggu ini, Papi mau ajarin supaya kita nggak jadi orang yang takut menang, tapi kita harus berani menang. Sekali lagi, katakan satu, dua, tiga, berani menang. Yes, oke. Okay. Nah, pertanyaannya, Papi, mungkin anak-anak growers pada nanya, kenapa sih Papi ngajarin? Kenapa anak-anak growers harus berani menang menghadapi masalah? Ya, oke, okay, kita bahas ya. Yo, ini masuk di dalam firman. Ayo kita sama-sama baca dengan suara yang keras, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Yuk, sama-sama kita uh, baca dengan suara yang keras dalam hitungan yang ketiga. 1 2 3. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, ya sekali lagi papi ulangin ya. Sebab Allah memberikan kepada kita, kepada papi, kepada uh, anak growers, kepada semua yang nonton YouTube ini, ya kepada kita semua bukan roh ketakutan. Tuhan nggak pernah memberikan roh takut. Tetapi dikatakan yang Dia kasih adalah roh yang membangkitkan kekuatan, ya di dalam bahasa Inggrisnya, God doesn't want us to be shy. Tuhan tidak mau kita menjadi malu terhadap pemberiannya. Tetapi justru kebalikannya, Tuhan mau kita supaya berani, but bold, ya, membangkitkan kekuatan, keberanian, and loving, kasih, ya, mengasihi, dan juga ketertiban, ya, sensible, ya, artinya kita saling peduli satu dengan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi maksudnya apa sih, Pih, firman ya, Tuhan ini? Simpulannya apa? Nah, berani menang yang pertama, kenapa anak-anak growers harus berani menang? Yang pertama, papi catat, berani menang itu membuka peluang untuk memenangkan persoalan, pertandingan, ya. Berani menang itu artinya membuka peluang, ya, untuk kita menang. Ya, kalau kita nggak berani menang, gimana kita bisa menang pertandingan? Kita bisa menang atas persoalan, kita bisa menang atas setiap masalah kita. Ya, kalau kita nggak berani ikut ujian, gimana kita mau naik kelas? Benar nggak? Ya, anak-anak Growers kan semua pada ikut pernah ikut ujian, pernah ikut uh, apa ya uh, tes, ya quiz, ya akhir akhir semester, apalagi ya kita sekarang udah mau uh, menjelang menjelang akhir uh, ini kan udah ada yang udah ada yang lulus, tapi biasanya sebelum kelulusan atau kenaikan kelas biasanya selalu uh, didahului oleh yang namanya ujian, ya orang yang mau naik kelas itu harus ikut ujian. Kalau kita nggak berani ngerjain soal, nggak berani ikut tes, nggak berani ikut ujian, gimana kita bisa naik kelas? Betul nggak? Ya sama, sama seperti dalam lari pertandingan. Kalau kita nggak berani menang, bagaimana kita bisa menangin pertandingan? Kita berani menang itu dengan cara gimana? Kita datang kepada pertandingan itu. Orang yang datang ke pertandingan artinya kan dia bisa punya peluang yang sama untuk sama-sama lari bisa jadi jadi juara. Kalau dia nggak datang ke pertandingan lari itu gimana caranya jadi menang betul nggak? Ya. Nah ini ada satu satu tulisan ya kalimat bijak yang luar biasa dari Bapak David Ambrose. Dia tulisin begini: Jika Anda memiliki keinginan untuk menang. Anda telah mencapai setengah kemenangan Anda. Sekali lagi, jika Anda punya keinginan untuk menang, Anda sudah mencapai setengah kemenangannya. Ya, 50% kita sudah menang. Tapi jika kita tidak punya keinginan untuk menang, ya kita nggak berani menang, ya kita takut, ya Anda sudah mencapai setengah kegagalan Anda. Dikatakan nama Bapak David Ambrose, ya. Seperti tadi ya ini uh, ada foto pelari ya yang menang. Tentunya foto pelari yang menang ini didahului dengan dia ikut pertandingan lari, dia daftar lomba, dia latihan, dia ikutin ya hari haknya, dia datang pagi-pagi, dia siap-siap, dia pakai sepatu, dia pakai uh, baju, dia pakai celana yang terbaik untuk siap berlari ya itu adalah berani untuk menang. Berani ikut pertandingan. Kalau dia berani menang, dia punya punya setengah kemenangan. Sisanya apa? Dia usaha. Sisanya tinggal usaha dan lari. Kerjakan sebaik-baiknya. Apa yang dia sudah dilatih, apa yang dia sudah persiapkan, ya lakukan ya untuk menggapai seluruh kemenangan. Ya, jadi sekali lagi, kenapa anak-anak gross Be, uh, diajarkan untuk berani untuk menang karena yang pertama berani memenang berani menang itu membuka peluang kalian untuk memenangkan suatu pertandingan atau per, per permasalahan atau pergumulan ya teman-teman gross ingat sekali lagi kalau kita berani menang artinya kita sudah membuka 50 kesempatan kita untuk menang ya 50 sudah sudah pasti menang tuh kalau kita sudah punya keinginan untuk menang atau berani menang. Oke, kita lihat poin yang kedua. Nah, ayatnya di dalam Roma 8 ayat 37. Yuk, sama-sama kita baca dengan dalam hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, In all these things, we are more than conquerors through him who loved us. Ya, perhatikan ada kata-kata atau kalimat yang dituliskan dalam uh, tinta merah, dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang, artinya lebih daripada pemenang. Alkitab bahasa Inggris menuliskan "more than conquerors", lebih dari seorang penakluk. Ya, nah jadi poinnya apa pi? Kenapa anak-anak terus -anak diajak untuk berani untuk menang? Nah ini alasan yang kedua. Yang kedua yuk kita sama-sama. Alasan yang kedua kenapa kita harus berani menang? Yang kedua sama-sama kita baca satu dua tiga. Firman Tuhan menjanjikan kita lebih dari pe menang. Yes. Ya, kenapa kita harus berani menang? Karena firman Tuhan yang janjikan kita lebih daripada pemenang. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya, jadi dia yang janji, Tuhan yang berjanji menjadikan kita anak-anak Tuhan untuk lebih daripada pemenang ya lebih daripada pemenang artinya lebih dari sekedar menang aja ya kalau menang aja adalah menang biasa tapi firman Tuhan menjanjikan kita lebih daripada pemenang nah contohnya siapa ya di dalam Alkitab tentu anak-anak gros sangat-sangat sering sudah mendengar yang namanya kisah Daud ya Daud itu anak dari Bapak Isai, anak yang ke-8. Anak-anak Bapak Isai itu yang lain besar-besar. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu semua jadi tentara waktu itu bergabung di tentara Israel. Nah pada saat itu bangsa Israel punya musuh yang namanya orang Filistin. Nah orang Filistin itu ada salah satu orang dari orang Filistin itu. Itu namanya uh, Goliat ya dia punya tinggi itu kurang lebih 3 meter jadi tinggi sangat tinggi orang Israel ya sama seperti orang Indonesia kebanyakan mereka punya tinggi itu sekitar 165 sampai 170 kalau 3 meter itu artinya 300 ya artinya setengah dua kali daripada badan ukuran badan tinggi badan kata-kata orang Yahudi orang Israel pada saat itu jadi ketika oh, si bapak Goliath ini dari tentara orang Filistin ini maju dan dia menantang semua orang Yahudi orang Israel pada saat itu semua pada ketakutan mereka semua pada uh, lari pada takut ya dikatakan oleh si Goliath itu siapa yang berani lawan saya satu lawan satu kalau yang menang itu yang kalah harus menjadi budak sama yang menang dan di situ orang-orang Israel semua nggak ada yang berani satupun. Ya, tapi ada satu orang yang berani menantang Bapak Goliat ini. Namanya siapa? Tentu kita semua kenal. Namanya Daud. Ya, Daud itu kecil. Ya, memang fisiknya badannya kecil. Bahkan Alkitab memang tidak menjelaskan umur berapa Daud pada saat itu. Tapi di dalam kitab tafsir mengatakan bahwa Daud itu kurang lebih umurnya pada saat menantang Goliat itu usianya sekitar 15-16 tahun. Ya, bisa dibayangkan usianya masih kecil, masih remaja, masih belum besar, fisiknya juga nggak gede-gede amat, nggak seperti kakak-kakaknya yang sudah jadi tentara. Tentunya orang yang jadi tentara tubuhnya berotot, keren gitu ya. Daud itu cuman penggembala kambing domba, ya cuma dua, tiga ekor. Tapi satu hal yang Papi mau ajarin, Daud punya keyakinan untuk menang. Dia datang mendatangi Goliat dengan satu modal, yaitu imannya, ya. Dia percaya Tuhan telah menjanjikan dia lebih daripada pemenang. Makanya dia berani menang, dia berani menghadapi persoalan, dia berani menghadapi Goliat, ya dia ketika Goliat datang dengan lembingnya, dengan tombaknya, dengan dengan apa, dengan helmnya, dengan perisainya, dengan segala perlengkapan tentara perang waktu itu menghadapi Daud yang cuma membawa uh, slingshot ini ya, jadi ketapel ya, jadi cuma sekedar cuma ketapel doang, cuma bawa lima batu dan ketapel, bisa bayangin pertandingan ini sebenarnya tidak seimbang. Tapi karena iman percaya Daud kepada Tuhan, maka dia percaya apa yang Tuhan janjikan bahwa dia akan menjadi lebih daripada pemenang. Karena Daud begitu percaya kepada firman Tuhan, maka Tuhan memberikan dia apa yang dia imani, yaitu apa? kemenangan, kemenangan yang gilang-gemilang tentunya. Ya. Ini membuktikan bahwa kalau kita percaya sama Tuhan, percaya sama Firman Tuhan, kalau anak-anak grow semuanya pada rajin mengikuti ibadah dan membaca Firman Tuhan, berdoa dan melakukan kebenaran Firman Tuhan, sama seperti Daud percaya deh, ya, apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian imani, apa yang kalian... Hadapi ya, ketika kalian berani menghadapi persoalan, ketika kalian punya keyakinan untuk menang, maka percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kalian dan memberikan kalian kemenangan, bahkan kalian dijadikan lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, kita bisa menyimpulkan. Yuk, mari kita sama-sama kesimpulannya, kita baca. Kenapa kita harus berani menang? Yang pertama, berani menang itu membuka peluang untuk menang atas persoalan. Sekali lagi ya, kalau kita berani menang artinya kita membuka peluang untuk menang. Kalau kita nggak berani menang, gimana caranya kita menang? Ya, kalau kita nggak berani menang, artinya tuh udah 50% pasti gagal, pasti kalah. Tapi kalau kita berani menang, itu 50% kita sudah Membuka peluang untuk menang atas persoalan yang kedua, janji Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan! Mari sama-sama kita semua tutup catatan kita, kita tutup Alkitab kita. Mari sama-sama, Papi, ajak kita untuk sama-sama berdoa. Kita akan akhiri firman Tuhan, dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar, biarlah kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, supaya setiap anak-anak grow, berani untuk menang menghadapi setiap masalahnya, apapun masalah, apapun tantangannya, di dalam setiap persoalan mereka, baik di dalam keluarga, di dalam studi mereka. Kami percaya Tuhan membejanjikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemenangan firman-Mu. Terima kasih biarlah kami juga percaya kami semua sehat, kami semua dilindungi Tuhan. Dan papa mama kami, orang tua kami diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijauhi dari segala virus covid -19. dan keluarga kami semua juga dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan juga memberkati waktu-waktu kami, Tuhan, supaya minggu berikutnya kami bisa mengikuti ibadah seperti biasa. Mari, anak-anak, grow sebelum kita kiri ibadah kita. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari, terima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya! Anak-anak, grow yang dikasih Tuhan, engkau adalah biji mata Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan engkau kepala dan bukan ekor, engkau ditetapkan terus naik dan tidak pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan di dalam studimu, Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Terima berkat yang terbaik dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak grow yang diberkati Tuhan, sama-sama bersama dengan Papi, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak grow. Terima kasih sudah mengikuti ibadah, dan minggu depan kita akan mengikuti ibadah secara normal dengan melalui Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, kids! Bye bye!